jaringan calon kepala desa Desa Cihamplas sudah mulai dilaksanakan. Tepatnya tanggal 5 nanti para calon segera mendaftarkan diri ke Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Cihamplas, Kecamatan Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat. Tentunya dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan, ini akan membuahkan sebuah hasil yang maksimal, terutama mencari bibit menjadi pimpinan yang lebih baik ke depan untuk Cihamplas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tahapan Pilkades di Desa Cihamplas ini, satu baru tahapan dari segi anggaran udah diajukan kepada pihak pemerintah, pemerintah daerah. Terus yang kedua, tahapan buat sosialisasi kepada masyarakat, sudah ada himbauan juga buat para calon diperbolehkan memasang spanduk baliho yang mana itu spanduknya itu buat mengajak kepada masyarakatnya untuk memilih gitu per tiap-tiap calon. Jumlah DPT di Desa Cihamplas ini 12.000 lebih. Kemungkinan di pemilihan Pilkades ini ada penambahan DPT yang sebelumnya. Itu DPT 12.000 itu mengacu kepada DPT Pilpres. Dan kepada masyarakat agar bisa hadir ke TPS tempat. Dari pihak panitia mengajak untuk sosialisasi kepada masyarakat. Aceng menghimbau kepada seluruh para calon kepala desa dan masyarakat untuk benar-benar menjaga ketertiban dan kelancaran pemilihan kepala desa Desa Cihamplas ini. Apa yang maksimal? Jadi panitia itu membagi TPS di tiap RW. Di sini berarti ada 12 TPS. Yeah. Terus himbauan kepada para calon pilkades, calon kepala desa, agar menjaga kondisi supaya tidak terjadi bentrokan-bentrokan. Utamanya ketua timnya harus bisa berkoordinasi dengan tim-tim yang lain supaya Pilkades di Desa Cihamplas aman, tentram, dan nyaman. Terus kepala desa yang definitif yang terpilih supaya diakui dan dihormati. Jadi di sini pihak pemerintahan desa dimohon untuk bersikap netral. Perangkat desa upati utamanya. Terus kepada tim sukses di seluruh calon agar supaya menjaga etika dan estetika, utamanya pemasangan alat-alat peraga kampanye. Satu, jangan ditempel di sarana pemerintahan, gedung pemerintahan, sarana ibadah, dan sarana-sarana umum. Itu himbauan dari kami sebagai pemerintahan desa Cihamplas. Panitia beserta perangkat desa akan mencoba memaksimalkan pemilihan kepala desa ini dan akan bersikap sangat-sangat netral. Kontributor melaporkan Berita 7.